Alamang. Alamang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umrah yang ketiga bersama dengan para jemaah tawaf dan juga sa'i secara berskuter. Ya. Tawaf dan sa'i merempit beramai-ramai dengan jemaah. Ya, alhamdulillah jemaah kita. Dan hari ini juga pukul 2 hari bulan 2 merupakan founding day, ya, ataupun yaumul ta'sis untuk negara Saudi Arabia. Hari di mana negara Saudi Arabia digagaskan, ya, hari founding day. Maka semua hotel-hotel menyiapkan dengan macam-macam keramaian, sambutan, set up lobby dengan begitu cantik sekali, macam-macam lah, ya. Kita tak ada dah nak ukir ataupun nak nukilkan sejarah-sejarah lama, ya, di negara ini. Namun begitu, saya kira semua pun faham dan sedia maklum, kan, ya, tertubuhnya negara Saudi ini bagaimana. Jadi ala kulli hal, kita doakan Islam terus kuat, Islam terus sejahtera tanpa ada perkara-perkara yang boleh memecah belahkanlah Islam. Kita doalah orang Islam ni kuat, Islam boleh bersatu. Walaupun, kan, nak bersatu dalam Islam ni nampak gaya agak sukar, melainkan dalam kawanan ataupun dalam pemerintahan Imam Mahdi. Ya, ini juga itu sebablah hari ni ramai sangat Imam Mahdi yang sedang ditunggu-tunggu ni, kan, ramai orang sedang menanti Imam Mahdi. Sebab bagi depa, Imam Mahdi ni boleh menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat Islam, menaikkan lagi syiar Islam, menaikkan lagi nama Islam, ya, sebab Islam memang ditekan sekarang ini. Rakyat Palestin ramai yang mati, di seluruh dunia umat Islam dibunuh di mana-mana, Islam dihina di mana-mana. Jadi ramai yang nak menanti Imam Mahdi datang dan apa semua. Cuma pastikan kita punya neraca timbangan untuk menilai seorang Imam Mahdi adalah berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi, hadis Nabi, dan kena ada neraca timbangan. Ya, tak boleh sewenang-wenangnya lantik Imam Mahdi, muka pun macam pecah rumah hari Imam Mahdi benda, ya, kan. Jadi nak kena betul lah, sebab ini keturunan Nabi, dan nama pun Muhammad bin Abdullah, nama macam nama Nabi, keturunan Rasulullah. Takkanlah, ya, muka pecah rumah pula, kan. Jadi mestilah yang sesohihnya, yang sebetulnya. Ala kulli hal, ya, kita doakan agar Allah Ta'ala memberkati bumi Mekah dan juga Madinah. Tak kisahlah siapa pun yang merintah kat sini ni, umat Islam yang merintah, siapa pun, kita doakan orang Islam dapat pergi Mekah Madinah selalu, ya. Dan kalau kita berlaku perang, kan, tak aman. Kita datang ke Mekah selalu payah, ya. Kalau berlaku kekecohan, kan, susah, ya. Ramai juga di antara kita ni yang cari duit kat sini, cari rezeki di sini, kerja di sini macam saya ni, kan, kerja Malaysia, Mekah, Madinah, Malaysia, Mekah, Madinah. Kalau bergolak, kan, susah kita. Jadi kita doakan kedamaian lah. Doakan kedamaian, doakan keamanan. Kita tak nak perang-perang, gaduh-gaduh, ya. Mudah-mudahan itulah yang kita terima dan kita dapat, ya, dapat gagaskan di bumi ini, ya, insyaAllah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Untuk umrah yang ketiga hari ini, masing-masing jemaah mengambil skuter, bertawaf, bersa'i,
dalam keadaan yang tenang dan juga rehat-rehat. Esok Jumaat kita nak buat bacaan Yasin dan juga tahlil Mekah. Petang kita nak buat infak sabil. Dan sebelah malamnya sabil lagi. Ada juga yang nak menyumbang untuk sedekah beri makan kambing. Kita beli kambing dan kita sedekahkan pada kucing. Kita nak sedekah sembelih kambing. Maklumlah ada yang berikan akikah apa semua. Jadi kita nak sekalikan sedekah kambing bagi siapa yang nak lah. Ya, insyaAllah. Jadi kepada yang nak join untuk infak sabil, sedekah kambing, wakaf kursi roda, wakaf Quran, boleh hubungi USN di talian 0133-450-3230. Ya, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua kerana menonton. Kita nak mula ni, insyaAllah ya. Nak mula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.